Saya pernah tersentuh hidung anjing di bagian kaki saya. Apakah itu termasuk najis? Kalau kering sama kering, gak perlu disama. Anjingnya kering, kulit kita kering, kesenggol, gak apa-apa. Tapi kalau salah satunya basah, kita kena hujan, basah. Anjingnya kering, maka mesti disama. Atau hidung anjingnya basah, kebetulan anjingnya habis minum es, influenza. Kena, kulit kita kering, maka mesti disama. Niatnya menghilangkan najis. Bahasa Arabnya Pak Ustaz, saya menghilangkan najis karena Allah Ta'ala. Tujuh air, salah satunya dengan air tanah. Ambil tanah itu, tapi tanahnya cium dulu, jangan sampai ada bau kencing kucing. Setelah nampak tanahnya bersih, campur dengan air, siramkan ke bekas kena hidung, kena lidah, kena jilatan, kena air liur anjing. Lalu kemudian setelah itu disiram dengan air bersih 6 kali. Air suci mutlak, air suci mensucikan 6 kali. Air bercampur tanah 1 kali. Kenapa mesti pakai tanah? Ini umat Islam agama primitif, ketinggalan zaman. Orang gurun. Kan udah ada deterjen, kan udah ada sabun, kan udah ada sampo. Kenapa mesti pakai tanah? Karena ada bakteri pada anjing dan babi yang tidak mati karena deterjen. Dia matinya karena ada bakteri dari tanah. Bakteri dari tanah mematikan bakteri yang ada di dalam air liur anjing dan babi. Itu namanya bakteri makan bakteri. Makanya yang dikaji itu bakteri makan bakteri. Jangan cuma mengkaji jeruk makan jeruk.